Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, baik, jadi pembahasan kali ini kita akan bahas cara melihat untuk versi dari GB WhatsApp kita, teman-teman ya. Jadi untuk versi dari GB WhatsApp kita, versi terbaru ataupun versi lama, kita bisa mengecek untuk pengaturan di dalam GB WhatsApp ini, teman-teman. Oke, di sini untuk cara mengecek dari versi dari GB WhatsApp kita, di sini kita langsung saja masuk ke dalam WhatsApp-nya. Oke, dan setelah seperti ini, jadi tampilannya akan seperti ini ya. Oke, dan setelah kita buka seperti ini ya, jadi tampilannya ini mirip seperti di iPhone, teman-teman ya. Dan untuk cara membuka ataupun melihat untuk versi di GB WhatsApp kita, di sini tinggal kita klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian kita pilih di bagian GB setting, teman-teman. Kita klik di bagian GB setting, di sini ada beberapa pengaturan. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Jadi kita scroll ke bawah, kemudian kita cek di bagian menu dari pembaruan ya. Jadi di sini ada pembaruan, tinggal kita klik saja seperti ini. Kemudian untuk cara memeriksa dari versi dari GB WhatsApp kita ini versi terbaru atau versi lama, silakan teman-teman bisa klik saja di bagian yang pertama yaitu periksa pembaruan. Di sini caranya tinggal kita klik saja seperti ini. Kemudian akan ada info yaitu versi Anda terbaru ya. Jadi versi GB WhatsApp kita sudah versi yang terbaru. Oke, jika teman-teman penasaran ya ingin mengecek dari GB WhatsApp-nya, silahkan teman-teman bisa cek di bagian periksa di bagian pembaruan. Oke, jadi untuk langkah awalnya tadi kita masuk ke bagian GB setting, kemudian di sini kita masuk lagi ke bagian pembaruan ya. Di bagian bawah ada pembaruan, kita klik seperti ini. Kemudian untuk periksa dari pembaruannya silahkan klik saja di posisi yang pertama. Oke, dan di sini sudah jelas untuk versi dari GB WhatsApp kita sudah versi yang terbaru, teman-teman. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara melihat versi dari GB WhatsApp kita. Dan semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.